gangguan di telinga. Telinga gue. Nah, itu sejak kapan sih gue? Gue kayaknya udah dari kecil banget, emang gue jadinya tuli. Jadi ini gak ada suara sama sekali, cuman aktifnya satu kuping gitu. Itu udah dari kapan ya? Gue sadar umur 5 tahun kali ya. Umur 5 tahun gue sadar, dan sampai sekarang. Penyebabnya gue? Penyebabnya gue gak tahu, karena setahun yang gue lahir normal. Kan kalau kita lahir kan dicek dong ya, jari ada berapa, ini mata gimana kan. Setahun yang gue lahir normal. Terus tiba-tiba ketika gue umur 5 tahun atau apa, dipanggil-panggil kok gue gak respon. Dibawa ke THT, ternyata gue tuli. Ya udah dari situ tadinya mau dipakein hearing aid, tapi gak apa-apa. Kata dokternya kalau udah normal, maksudnya udah terbiasa, gak masalah. Iya. Jadi gua tuh kalau ngeri musik kan cuma bisa satu kuping. Jadi kadang-kadang headset gua cuma di sini nih. Iya kan? Jadi kalau satu kupingnya lagi kebuka terus dipanggil-panggil, terus gua enggak nengok, kan orang mikirnya apa sih nih orang punya kuping tapi enggak mau nengok gitu. Padahal mereka kan enggak tahu gue jadinya tuli gitu. Jadi sering banget lah gue lewat dipanggil-panggil orang ada di sebelah kiri, gue nggak respon karena gue nggak denger. Tapi ganggu aktivitas lo nggak sih gue? Sama sekali enggak sih, cuman mungkin karena udah kebiasaan ya, aku udah lahir kayak disabled gitu sama syuting, jadi udah terbiasa hidup kayak begini dan sebagainya. Oke. Okay,